Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Digitech Friday Channel. Dan di video kali ini saya akan memberitahu ke kalian mengenai updatean terbaru atau sekaligus share link mengenai aplikasi dari galeri Xiaomi yang ekornya itu .17, yang tentunya di sini ada fitur menarik dan spesial yang mungkin dari minggu kemarin udah booming banget di pengguna Xiaomi, yang tentunya di sini tersedia fitur Sky di galeri yang mengedit foto, memiliki foto yang ada langitnya bakal otomatis teredit di berbagai macam tampilan, contohnya kayak mode malamnya itu ada Milky Way-nya. Dan tentunya di sini minggu lalu saya sudah share juga sebelumnya, tetapi si aplikasi ini nggak support ke semua tipe Xiaomi teman-teman. Jadi ada yang bisa, ada yang muncul mode Sky-nya semua, ada yang hanya sebagian fiturnya saja yang dinamis dan statis, hanya mode sunny dengan evening ya, mode sore, mode malamnya nggak ada, dan ada yang dapat full, dan ada yang sama sekali nggak ada fitur Sky-nya. Jadi sini saya bakal nge-share dua tipe, jadi yang kemarin sama yang untuk all Android version teman-teman. Oke, sebelum itu teman-teman bisa langsung saja klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini dan agar terus update video dari channel ini yang terbaru teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk bel notifikasinya ya. Dan oke, langsung saja kita buka si galeri ini. Si tampilannya bakal pas kalian mau edit akan ada muncul fitur Sky di sini ya teman-teman. Kayaknya kurang lebih tampilannya akan seperti ini yang untuk galeri terbaru versi ekor .17. Nah, kalian bisa langsung saja edit langsung otomatis, dan opacity-nya kalian bisa atur pada saat kalian klik si filternya. Nah, sini kebetulan temanya kemerdekaannya, jadi saya ambil contoh foto orang di atas bukit mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih ya. Ini mode malam. Oke. Dan buat kalian yang belum ada, dari sini langsung saja kita uninstall aja dulu ya versi galerinya ini. Buat teman-teman yang pengen download, langsung saja klik link di bawah. Cara downloadnya saya akan kasih tahu di sini. Dan di sini kita bakal uninstall pembaruan. Otomatis. Oke, mengerti. Dan foto yang tadi ini ya, pas diedit dia nggak ada fitur langit. Oh, ada nih, tapi kayaknya fitur langitnya ini yang masih versi sebelumnya, yang nggak ada mode sky, night sky nya yang contohnya itu kayak aurora di kutub utara atau kutub selatan, dan juga mode Milky Way-nya ya. Di sini kalau kalian baru install si aplikasinya sebentar, kalian bakal disuruh download seperti ini teman-teman. Jadi dia ngeproses, tapi langsung saja kita download di melalui link di bawah, akan muncul halaman website dari apkmirror.com. Kalian langsung saja kalau udah tampilan seperti ini, kalian scroll saja ke bawah dan klik download si APK-nya. Di sini dia bakal your download is starting. Dan di sini dia langsung saja mau mulai download, tapi karena saya udah download, saya bakal batal aja. Kalau kalian terusin download, dia bakal ngeproses ya. Udah terdownload di file manager di internal dan file download. Nah, ini si galerinya. Tapi sebelum kita install, kita lihat dulu. Nah, sini udah fitur langitnya udah terdownload ya. Tapi versi sebelumnya yang nggak ada night modenya, cuman tersedia statis dan dinamis. Dan oke, kita langsung update saja teman-teman. Kalian bisa langsung saja install setelah kalian mendownload si aplikasi galerinya ini melalui apkmirror.com. Nah, kalau udah, ini akan proses dan kita langsung buka aja. Nah, sudah terupdate ya. Dan otomatis akan ada lagi unduhan plugin-nya atau resource dari si fitur filter sky night mode. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dia akan memproses download ya. Ini kalau kalian
Buat kalian yang tipe Xiaomi-nya yang gak muncul filter sky-nya ini, di sini saya bakal ngasih tahu yang cara keduanya ya, buat teman-teman yang gak muncul filternya di HP Xiaomi, dan juga buat seluruh pengguna Android tipe lainnya, contohnya kayak HP Realme, HP Vivo, Oppo, dan sebagainya. Kalian bisa langsung saja ke menu aplikasi Play Store dan ketikan Pixel Loop. Nah, si Pixel Loop ini aplikasi editor video yang memiliki fitur serupa dengan si galeri. Nah, di sini dia udah selesai mendownload si fitur Sky-nya dan otomatis akan kita download satu per satu si fiturnya. Mode malam dan dynamic. Oke, di sini kita bisa atur si opacity. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu dia si fitur-fitur sky mode. Contohnya di save. Oke, kemudian ini juga kita bisa tes ini dia. Ubah langitnya, wow banget. Kalau mode malam kayak gini ya. Wow. Nah, otomatis kita bisa atur juga. Ini kalau enggak terlalu kelihatan malamnya, masih ada on. Nah, kayak gini. Wih, ada mode Milky Way ini, ada 3 tipe di Xiaomi Galaxy ini. Dan oke, kalau buat kalian yang nggak bisa ada fitur sky-nya ini, untuk semua tipe Android kalian download si Pixel Loop dan tampilan awal kita ada flag in. Ini untuk perlangganan kita close saja. Dan teman-teman langsung saja ketemu di sini si fitur sky. Nah, ini dia teman-teman, kalian bisa download. Tapi kayaknya ini untuk mode pro-nya. Mungkin nanti saya share yang APK mode untuk mode pro, ini yang mode gratisan. Kayaknya kita hanya bisa melihat aja tapi nggak bisa di save. Di sini kita coba pakai foto yang ada. New creation, izinkan. Screenshot. Masih kita coba nih. Sky-nya, nah ini lumayan keren banget ini teman-teman. Si langitnya nggak jauh beda sama Xiaomi, tapi dia beda tampilan langitnya, beda ya. Gak sama sih, tapi cukup oke juga. Nah, ini si mode Milky Way soft nih, lebih ke warna pink. Ini ada peranginya, tapi ya lumayan rapi lah. Nah, di sini tersedia juga teman-teman lebih banyak banget dibanding si Xiaomi Galaxy teman-teman. Jadi ya, kalian bisa coba-coba juga. Buat yang berhasil cancel Galaxy Xiaomi, kalian juga bisa coba ini sih, aplikasi Pixel Loop. Oke, mungkin seperti ini dia teman-teman hasilnya dari beberapa aplikasi Pixel Loop ini. Kalian bisa langsung saya coba download melalui link di deskripsi. Oke. Mungkin itu saja untuk di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.